Hari Kesaktian Pancasila adalah sebuah peringatan akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diperingati juga sebagai renungan akan peristiwa bersejarah G30 SPKI. Bertempat di halaman Makodim 1208 Sambas, peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan dengan kegiatan upacara Sabtu 1 Oktober 2022. Hadir dalam upacara peringatan tersebut Bupati Sambas Satono bersama Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono. Ikut hadir dalam upacara tersebut Sekda Kabupaten Sambas, anggota DPRD Sambas, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan ASN Kabupaten Sambas, dan peserta lainnya. Bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Dim 1208 Sambas, Letkol Infantri Dadang Armadasari. Sedangkan bertindak sebagai Perwira Upacara dan Ramil 1208-04 Jawai, Kapten Infantri Syarifuddin, dan bertindak sebagai Komandan Upacara Perwira Seksi Intelijen Kapten Kevaleri Laude M. Syahrir. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.